Halo Lur, kita berada di Pantai Pancer. Ini sedang prepare bersama Mas Dadang 123, si Joran Gedang Goreng, dan Mas Wanda, Wanda Su, anglernya silir baru Lur. Kita amiskan sore hari ini. Spot mancing pancer Lur. Kondisi hari ini mendung-mendung peteng rodok padang Lur. Bismillah, jalan pertama, moga-moga berkah. Yuh, mbak si kasar Lur. A few moments later. Ini dia Lur, nus pertama kali saya. Mari kita amiskan di Pantai Pancer. Ini tenang ya rasaan. Apa ini? Kena apa wi? Boleh saya enak enak lah. Oh. Nah, kui truk. Semua petik. Pas ketol sama ya. Tak oleh ni wes. Suwe nih kira oleh-oleh. Uncal ketelu.
Gusne, boleh kancane ali sawe. Jalan depan cacatnya tau gak lur? Nyantol. Yeay, akhirnya buntutnya hilang. Kita gagal mendapatkan ikan. Enggak bisa. Mesti ini lagi. Oke lur, untuk si Lian itu kau Mas Joran Suntet Dian angler templek lah angler bercair keras hitam mancing. Oke lur, masih oleh si Ji lur. Nah oke, mantap. Aduh kepleset. Oh rada gelagel saiki lur. Makanya pancingku potel. Pangga seri nih lor. Pesan dan kesannya mas. Mangan amis senah iki lor. Iki lor oleh Mas Deki angler dur. Salam cerot. Ombak ini gelemangan mas Yan. Loh, kilo lor oleh gede lho lor. Aduh mocel. Tapi tak pernah susah. Oke guys, kakak video. Dapat lagi nih lor. Guys, kakak video. Kilo barangnya Mas Dek itu kok ngadir jones yang oleh. Lek bocah kaya, anggik badus kaya wes. Badusan kaya. Lur, saksikan hasilnya lur. Lah, kayak wes ketok alat deh. Hati-hati cerot. Wes lurus, kita lur. Masuk Mas Deki. Mas Anggi, kesan dan pesan saat PE bulat. Bagaimana Mas Anggi? Kok senyum pepsodan gitu? Sane cok angler mumet celor. Mas Wanda lagi egging atau casting aja? Casting aja, boncos. Oh boncos, itu bahasa setiap hari yang saya dengar Mas Wanda. Rokan dulu ben gak mumet. Biasa cuacanya kabut roto lur. Kondisi hujan ini lur, pantai Pancer cuacanya tidak mendukung. Karena kondisi cuaca hujan lur, jadi sampai sini dulu trip kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Sampai jumpa di trip selanjutnya.